Preanya gede banget, guys. Wah, preanya gede banget. Wah, mantap. Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess Mas Heleh. Oke, kali ini Mas Heleh akan menggunakan Commander Link skill 2 ya, guys ya. Oke, di sini kita dapat apa, guys? Oke, dapat campuran ya, ini ada Factor, Assassin dan juga Wrestler. Oke, kita ambil si Argus saja ya. Ini untuk menemani si Freya, guys ya. Nanti kita bikin ke arah WM aja ya, guys ya. WM habis lagi, guys. Oke, nanti kalau bisa kita bikin Freya Titan lagi ya, guys ya. Kemarin kan kita gagal ya bikin Freya Titan, malah bisanya jadi Jilong Titan ya. Oke, ini pengalaman dari yang kemarin ya. Nah, kita nggak akan masukkan Freya-nya dulu kalau belum bintang 3 ya, guys ya. Nah, karena biasanya kalau yang masuk ke duel ring ini dia nggak bakalan bintang 3, susah gitu loh ya kalau hero-hero mahal ya. Apalagi rebutan sama player lainnya, guys. Oke, di sini ada retribution ya, guys ya. Kita akan ambil retribution saja ya untuk hero yang masuk ke duel ring. Oke, di sini ada Martis ya. Kita ambil dulu Martis, kita aktifkan dulu ke arah 3 WM-nya, guys ya. 3 WM dengan 2 Abyss, guys. Oke, kita ambil, kita pasangkan ke Argus ya. Di sini yang masuk duel ring adalah si Argus, karena Argus ini dia punya nyawa double ya. Oke, yang masuk adalah Martis. Oke, ini sama-sama kuat ya, tetapi kita punya item ini ya. Punya item. Dan harusnya ini damage-nya lebih besar di Argus kita ya daripada si Martis ini, guys. Oke, sudah menang ya, guys ya. Argusnya sudah keluar ya. Sudah keluar dari sarangnya, guys. Oke, ini Roger-nya ya. Ini bahaya Roger, guys. Roger ini meskipun bintang 1 tapi dia, oh, kalian lihat ya, ini damage-nya itu rata, guys. Apalagi kalau dia bisa kill ya, kayak gini nanti kalau kill. Nah, kill ya, dia ulti lagi, guys. Nah, untungnya si Argus punya nyawa double, jadi bisa membalikkan keadaan ya. Oke, di sini lanjut. Ini Xbox-nya ke Gunner, tapi nanti dulu ya, guys ya. Kita nabung dulu aja ini, soalnya duit kita mepet ini, guys ya. Duitnya 12, kalau nggak nabung kan eman-eman ya. Apalagi sekarang ya, untuk duit itu harus sangat-sangat dihemat ya, karena poinnya untuk naikin level di akhir-akhir itu mahal, guys, sekarang ya, nggak kayak dulu. Oke, di sini kita melawan Gunner, guys ya, Gunner Wrestler. Dia mau bikin Capless Bounty dan juga Future Tech dulu di awal ya. Coba cari duit tapi nggak jadi, guys ya. Oke, 3-1. Harusnya ini kita menang, guys. Kalau nggak menang ya gimana ya? Emang harus menang, guys, ini. Oke ya, kita menang lagi, guys. Jadi masih belum kalah kita. Ya baru 2 round nggak masalah. Kita lihat lagi di sini ada Martis ya, guys ya. Kita ambil aja. Di sini duit kita 20 ya. Berarti utuh ini, guys ya. Udah bisa nabung di 20 gold, jadi interest penuh, guys. Wah, malah nggak masang, guys. Ternyata ini malah nggak masang ya. Gimana ini, guys? Nggak masang dia ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita ambil aja Johead-nya ya, guys ya. Johead kita ambil aja nih. Oke, di Fatebox ya. Ini kita berada di Fatebox yang pertama. Ada Crystal Abyss, guys ya. Ini kalau nggak diambil akan kita ambil dulu ya. Tapi kayaknya susah, guys. Nah, apalagi ini ya, ada Remy yang bikin Abyss ini. Kayaknya dia juga bikin Abyss. Itemnya, wah, magic semua. Kita ambil Jilong aja, guys ya. Oke, kita coba nanti pakai Jilong di duel ring langsung. Apakah kuat ya? Soalnya kita udah dapat Jilong di awal. Kalau bisa bintang 2 secepat mungkin itu akan lebih baik juga ya. Kita ambil hero-hero Abyss ya, guys ya. Hero-hero Abyss kita ambil. Wah, ini Laylanya bintang 2, guys. Ternyata sudah bintang 2. Kita nambah slot aja ya. Kita nambah slot. Nah, kita coba naikkan Jilong di duel ring. Kita kasih item ya. Apakah kuat, guys? Ini sementara berarti kita WM Abyss ya, guys ya. WM Abyss. Ini Laylanya belum kita naikkan ya. Nanti nunggu Franco aja, guys ya, biar aktif Abyss Bounty sekalian. Oke, ini juga Abyss juga, guys ya. Argusnya naik panggung, guys. Freya-nya masuk ke duel ring.
Waduh, rata guys kita ya. Wah, kuat-kuat ini hero-nya guys ya, jadi Legbone ya. Legbone Abyss-nya udah punya Elise juga ya. Yang menang cuma Jilong guys ya. Jilongnya menang tapi kalah ini guys. Teman-temannya udah hilang ya. Dia keluar dari duel ring udah bingung cari temannya di mana guys. Temannya udah hilang semua ya. Oke, di sini Layla kita ambil aja. Nah, Franco muncul guys. Si Hellcat kita juga bintang 2. Ini nggak usah aja ya. Oke, berarti kita naikkan Franco aja guys. Menggantikan siapa nih? Martis ya, boleh ya. Nah, Layla ini Argus ini ke Abyss ya. Ini juga bintang 2. Berarti Freya ya guys ya. Freya aja guys. Oke, Freya kita naik ke Eri, kita turunkan aja untuk mengaktifkan ke 2 Abyss Bounty ya guys ya. Soalnya Freya-nya juga belum muncul ini guys. Freya-nya belum muncul sama sekali ya. Wah, ini ternyata di sini guys Freya-nya ya. Freya-nya di sini muncul. Sudah bintang 2 guys. Waduh. Oke. Kalah ini guys ya. Ya, sudah bintang 2 soalnya Freya-nya. Waduh, kita harus kalah kayaknya ini ya. Oke, lumayan ya. Yang penting dapat duit dulu guys. Ini kita udah dapat duit dari sinergi Abyss Bounty-nya ya, lumayan. Meskipun ya harus kalah lagi guys. Harus kalah lagi ya, tapi gak apa-apa ya. Oke, kita tambah slot aja. Ini kita ambil si Xbox aja guys ya. Kita ambil Xbox aja untuk mengaktifkan kedua gunner-nya guys ya. Oke guys, kita sudah ada di round monster ya ini ya. Ini round monster pertama ya. Berarti cuma item aja yang muncul. Oke, di sini si Hellbird kita ambil aja ya untuk Jilong dulu guys. Ini item bertahan kita ya guys ya. Item bertahan kita ini guys. Bertahan menyerang guys ya. Wah, keliru Mas Eleh. Item menyerang bukan item bertahan ya. Oh, si Hellbird itemnya bertahan guys. Oke, di sini waduh, hero-heronya yang muncul gunner guys ya. Padahal kita butuhnya WM ini ya. Nah, oke, Martis bintang 2. Oke, ada Moskop, ada si Argus ya, kita ambil aja. Oke, Argus bintang 2. Blessing guys ya, blessingnya Abyss ini guys. Oke ya guys ya. Kita naikkan Moskop aja untuk mengantar ke 4 Abyss ya. Ini Argus kita balikkan lagi ke duel ring ya, karena dia udah dapat blessing aktif 4 Abyss juga ya, otomatis dia akan lebih besar peluangnya untuk menang guys. Archer ya ini, Archer dia pakai Beleri di depan ya. Oke, dia mau bikin cuma satu sinergi kayaknya, yaitu Archer guys, tapi masih susah ya lawannya Abyss. Soalnya kita Abyss ini X4 ya, X4 WM juga sudah aktif, ini akan susah ya, susah guys. Ah, ini Moskop ya. Ada Moskop, ada Argus guys. Kita ambil semuanya ya. Bintang 2 tanpa blessing. Ah, di sini ada hero-hero WM. Kita ambil aja si Alucard dan juga si Atlas guys ya. Elise ini Abyss-nya. Martis ke ini udah bintang 2 ya Martisnya ya guys ya. Enggak apa, kita ambil dulu ya. Nanti kalau enggak kita butuhkan kita jual lagi aja. Seperti itu guys. Jadi jual beli terus ya. Ini berarti kalau ke WM sudah aktif ya guys ya. Ke-6 WM ini sudah aktif sebenarnya ya. Soalnya kita sudah ada ini ya, Martis, Atlas, Alucard, Freya ya. Ini malam bahkan lebih ya untuk ke-6. Tapi untuk awal-awal gini mending Abyss saja terlebih dahulu Abyss-nya. Soalnya hyper kita sementara itu di Argus guys ya. Argus kalau nggak aktif Abyss ya kurang cepat ya. Yang dibutuhkan Argus itu kan kecepatannya guys. Jadi bukan HP-nya kan tipis, damage-nya gede. Wah, ternyata banyak sekali yang bikin Abyss. Waduh, Freya-nya langsung muncul 2 guys ya. Wow, nggak dipakai langsung muncul. Kita naikkan aja ya. Berarti Franco tetap kita pakai guys. Jadi ini Jilong aja guys yang kita ganti ya, untuk mengaktifkan ke Abyss Bounty, lumayan ya. Argus lagi, Argus bintang 3K. Biasanya sulit muncul ya kalau yang masuk di duel ring ini. Ini kan mulai seret ya, padahal sudah di level 6 guys. Oke, kita coba dulu. Kita berusaha cari si Argus ya guys ya. Ini Martisnya cukup bintang 2 aja cukup guys. Oke, yang masuk adalah Hellcat. Oke, Hellcat ini nggak berkutik pasti ya. Susah lawan Argus guys. Ini Abyss tadi ya. Abyssnya yang bikin ini masih ada satu lagi kayaknya guys ya. Selain ini yang pakai Remi tadi ya kayaknya ya. Oh iya, itu yang
masih berapi-api tuh guys. Wah, untung ya guys ya. Untung kita punya item ini ya, si Helbert ya. Oke, Moskop dan juga nih Franco guys. Alucard juga kita ambil. Ada kristal abyss lagi ya. Ini OTW kita ambil guys. Oke, belum diambil. Astro diambil. DHS diambil. Kristal Gunner diambil. Oke, siap-siap. Wah, diambil juga. Ya udah, kita ambil Leomot guys ya. Kita ambil Leomot ya. Waduh, ternyata dia bikin abyss juga guys. Dia ambil dua ya tadi kristalnya ya. Abyss dua dia guys. Wow, TW6 abyss pasti itu ya. Wih, ini Franco-nya kemana guys? Waduh, Franco-nya hilang nih gara-gara kita ambil hero guys ya. Wap, ngebug guys ternyata ya. Ya nah, ini untung kita masih punya Franco guys. Franco-nya kita naikkan lagi berarti guys ya. Untung saja kita tadi masih ambil Franco ya. Ini guys hilang guys tadi di sini ya. Di belakangnya Freya guys. Wah, hilang lagi guys ya. Ini bug ya, biasanya seperti itu. Masalah sering yo kalau gitu ya. Kalian kalau pernah ya, pernah atau sering, kalian bisa tulis di kolom komentar guys ya. Soalnya ini kalau kita ambil hero ya di bad box itu hilang biasanya guys, nggak tahu kenapa ya. Kok bisa kayak gitu? Masalah juga bingung juga ya. Ya namanya bug guys ya, nge-bug ini. Yo Gus, Argus. Mantep guys Argusnya guys. Wah, dibantai satu demi satu guys. Wah, gak masuk angin guys Argusnya guys ya. Wah, Argusnya ternyata maknyus guys, mantap. Oke, Freya-nya jangan lupa kita ambil. Oke, Freya lagi ternyata malah muncul. Ini Mbak Elise juga. Dah, Freya lagi guys. Wow. Ya udah, kita jual dulu sih Hellcat-nya, kita turunin Mbak Freya. Ini harus ada yang dijual lagi guys. Moskop ya, Moskop kita jual. Turunin Mbak Freya. Kalau Elise ini, wah ini ada Jilong guys. Berarti kita jual saja satu hero lagi guys. Siapa ini? Martis ya? Atau Atlas guys? Ini Martis saja guys ya, Martis saja. Oke, Jilong kita turunkan ya, Jilong ya. Ini kalau Mbak Elise berarti kita jual aja guys Mbak Elise-nya. Aduh. Oke ya. Freya lawan Argus. Nah ini tadi ya guys ya. Nah Freya-nya masuk ya, masuk ke jebakan kita guys. Oke mantep Argus-nya ya. Elise-nya tumbang. Wah Argus-nya guys. Waduh kena kroyok, kena kroyok. Wah kalah juga akhirnya ya Argus-nya guys. Waduh ya udah ya guys ya. Kita harus kalah nih sama ini guys ya. Oh ini abyss-nya jadi juga dia guys ya. Abyss-nya jadi juga guys. Ah, Freya lagi guys ya. Freya lagi. Ini enggak kita masukkan ke duel ring malah muncul terus guys. Oh seperti itu ternyata ya guys ya. Oke kita jadikan 6 BM aja dulu ya. Oke Jilong naik. Otomatis 6 BM aktif juga. Freya kita turunkan ya guys ya. Satu lagi guys, satu lagi OTW Freya bintang 3 ya. Oke, round monster. Ini kita butuh kristal abyss ya, kristal abyss atau mirror kalau nggak ada mirror guys, ini untuk keluar di Freya. Itemnya Berserker Fury, wah nggak ada guys ya. Ya udah ini kita ambil mirror defense aja ya, mirror defense kita ambil dan juga Berserker Fury untuk si. Oke, di sini kita akan coba tambah slot ya. Kita naikkan Hellcat, kita langsung klon si Freya ya guys ya. Oke, Freya bintang 3 ya. Oke, itemnya si Freya kurang satu lagi tadi kayaknya ya. Kita masukkan dulu, kita kasih ini ya, retribution. Oke. Nah, sekarang kan udah bintang 3 guys ya. Kemarin gagal bintang 3 ya. Kalau sekarang udah bisa berhasil bintang 3. Ini nanti akan jadi Freya Titan enggak ini guys? Kita akan lihat guys, Freya-nya nanti segede apa ya. Oh, natur guys, peleriknya peleriknya hilang dulu yang penting ya. Enggak ada CC ya, paling cuma di Atlas kan ini. Elong. Nah, ini Freya-nya mau keluar guys. Oke, Freya langsung keluar ya. Mantap. Mantap.
mantap guys, langsung rata guys ya. Wah, masih ternyata. Oh, dia pakai Argus juga guys. Oke, yang penting menang ya. Menang dulu guys. Oke, Atlas ya, kita ambil dulu Atlasnya. Nah, ini bisa ya guys, guys. Nanti ke 6 Abyss masih bisa ya kalau kita dapat tambah slot ya. 6 Abyss bisa. Kalau belum nanti kita cari Mbak Aurora ya, Mbak Aurora nanti biar aktif ke Northern Veil ya. Biar Freya-nya nanti langsung ulti. Ya sebenarnya kalau di dalam itu kemungkinan besar tetap ya ulti ya. Wah, ini WM-nya 3 guys, ada 3 WM ya. Yang satu sudah 6 Abyss guys. Wow. Ini yang 3 teratas ternyata WM semua. Kalau WM kalau memang udah jadi kuat juga guys. Paling Arser ya nanti lawannya kalau udah jadi juga. Oke, di sini Hayabusanya masuk perangkap ya. Oke, keluar ya. Wah, ini Freya kita belum ulti ya padahal ya guys ya. Belum ulti sudah hilang duluan ini. Oke, di sini ternyata kalah juga ya. Oh, ini yang kita lawan juga guys. Ternyata yang kita lawan kalah juga ini sama WM juga ya. Jadi kalahnya sama-sama dengan WM. Oke, sudah mulai berguguran 3 player. Oke, di sini Atlas bintang 2. Mbak Aurora ya kita ambil. Nah, ini kita naikkan aja menggantikan si Hellcat ya guys ya. Untuk mengaktifkan ketiga Northern Veil ya, meskipun Abyss-nya nggak jadi 4 ya. Jadi soalnya hyper kita di Freya ya, bukan lagi di Argus. Jadi kita mending jadikan Northern Veil terlebih dahulu ya. Nanti kecuali nanti kalau kita butuh ke arah 6 Abyss ya, boleh ya. Jadi ini peluangnya masih bisa ya. Jadi kita simpan ini ke 6 Abyss masih bisa. Ke Necrokeep juga masih bisa soalnya kita sudah punya Leomod dan juga ini ya Vexana guys. Oke, tadi kita kalah sama ini ya. Dilongnya guys, dilongnya cepat banget guys ya. Freya-nya juga guys. Wah, ini wah Freya Abyss kayaknya ya. Cepat banget soalnya guys. Wah, kalah guys ya. Freya bintang 3 kalah sama bintang 2 ya. Kalah cepet soalnya ya. Kita ngebuk satu kali ya, bener guys. Oh, baru 4 Abyss ternyata ya. Dia ngebuk 3 kali, kita cuma satu kali ya. Oke, tambah slot aja ya. Ini mending kita ambil tambah slot aja guys. Ini oke, diambil berarti ini ya. Oke, berarti kita bisa naikkan si Hellcat lagi untuk ke 4 Abyss lagi guys. Nah, Dirot pun muncul, Dirot muncul ya, Dirot sudah muncul. Kita naikkan aja Dirot ya. Kita ambil ya. Oke, Jilong bintang 2 guys. Tapi di sini kita punya Aurora ya dan juga Elise guys. Kita coba pasang Elise saja untuk mengaktifkan kedua magenya ya. Karena ini nanti Aurora akan langsung mengeluarkan es batunya. Jadi kita perkuat dulu ultinya Mbak Aurora ini biar damage-nya lumayan ya, lumayan pedes ya. Oke, Argus-nya nggak jadi kan? Soalnya tadi Argus kita masukkan ke Duel Ring, guys. Jadi nggak muncul-muncul ini. Oke, Mbak Aurora-nya hilang duluan ya. Oke, wah ya, ini bener guys ya. Freya-nya jadi Kadia dan juga jadi Abyss, guys. Waduh, Jilong-nya juga jadi Abyss, guys. Wah, susah guys ya, susah ini. Meskipun dia baru bintang 2 ya, susah guys. Oke, nanti kita harus bintangin 2 hero-hero lain dulu ya biar lebih kuat guys. Soalnya kalau cuma Freya sendirian ya susah. Ini Franco aja masih mutimut guys ya, masih bintang 1. Nah, ini sekarang kita naikkan Dirot ya. Dirot udah bintang 2. Oke, kita jual aja si siapa ini? Si siapa tadi guys ya? Oke, yang penting ini kita sudah mengaktifkan ke 4 Abyss lagi ya, 4 Abyss ditambah ini dengan 6 WM-nya ya. Jilong sudah bintang 2 guys ya. Intinya Jilong kita sudah bintang 2. Oke, Arser. Lawannya Arser guys. Dia pakai Aurora juga ternyata ya. Oke, Freya-nya kalau Arser ya.
Mantap guys. Oh dia ambil fearless ya ini ya. Jadi bukan jarak jauh ini. Kalau jarak jauh ini preanya malah akan kecicil ya ini ya. Oke di sini kita masih belum ya bisa nambah slot guys. Semoga aja ini kristal habis guys. Kita berharap kristal habis ya. Kalau ndak ya kristal kadia juga boleh ya guys ya. Kita sudah punya link ini. Nanti kita jadikan Freya Kadia juga. Soalnya lawan kita ya yang ini ya. Nah ini dia sudah jadi Kadia juga. Kadia juga Abyss juga guys. WM juga jadi. Kombonya hampir sama ya. Tapi dia dapat dua kristal guys ya. Abyss dan Kadia. Kalau kita nggak dapat kristal ini. Kristal yang cocok ya. Tadi ada kristal tapi nggak kita ambil. Soalnya ya nggak cocok guys. Nah semoga aja ini kristal yang cocok ya. Ini kalau nggak dikasih wah kebangetan guys. Wah Astro dan Swordman guys ya. Nggak dikasih Abyss atau Kadia guys ya. Kita punya link ya ini ya. Punya link berarti kita ke arah ini aja. Swordman ya guys ya. Kita nambah slot. Kita ambil kita Swordman. Jadi kita jadikan Freya-nya itu Swordman ya. Ini kita ambil Blade Armor untuk si Jilong guys ya. Jilong kasih Blade Armor. Oke Freya-nya kita kasih kristal Swordman. Jadi di sini aktif Freya Swordman guys ya, Freya Swordman. Oke, ternyata duitnya habis ya. Oke, ini nanti nah, kalau kita bisa nambah slot satu lagi ya. Nah, kita bisa mengaktifkan ke arah 6 Abyss juga ini guys. Tapi kita butuh damage dari Swordman-nya ya. Ini Link bintang 2 kan. Oh masih bintang 1 ya ternyata ya linknya gitu ya. Linknya masih mutimu ternyata ya link kita. Ini Jilongnya dulu ini. Bahaya ya Jilong ya kalau nggak mati-mati guys. Mantap guys ya. Oh ternyata Jilong dikasih Blade Armor ini ya yang bikin ke counter guys. Kan cepet ya. Otomatis dia serangannya balik sendiri guys. Serangannya balik ini. Derot is home. Aurora berarti Derot kita jual aja. Aurora bintang 2 nanti ya. Link double guys. Berarti kita jual aja nih Alice. Kita nggak jadikan ke 6 Abyss ya. Oke kita fokus ke Footman-nya Blessing ah enggak guys ya. Oke ini kita aktifkan aja kadianya ya. Dengan menaikkan si Ake guys. Oke kita korbankan ya ini untuk Derotnya guys. Nggak apa-apa. Ini soalnya hypernya di Freya ya. Freya Footman. Jilong juga tadi Jilong kalian lihat sendiri ya ini efeknya besar sekali. Jadi kita jadikan Kadia saja biar Jilongnya lebih kuat guys. Oke, nah naik batu lumayan. Oh dia pakai Ake juga ya dia jadiin Kadia juga guys ya. Pakai Ake ternyata. Kelong bagus Long. Deketin Long. Mantap guys Jilongnya nggak berkurang guys HP-nya guys ya. Nambah terus ya. Mantap. Langsung disabet sama Freya. Ini yang satu kalah juga guys. Nah ini ya. Tinggal satu round lagi kayaknya. Penentuan guys. Ini Freya-nya udah gede ya. Ini Freya-nya udah gede banget guys. Duitnya tinggal 5. Nah yaudah guys ya. Kita ambil Gatot aja. Udah habisin aja. Ini kayaknya round terakhir ya. Kita lihat dulu ini lawannya itu bikinnya kayak apa guys. 6 BM 6 Abyss guys ternyata ya. 6 BM 6 Abyss. Nah ini kita punya keunggulan di Freya bintang 3 ya. Meskipun kita nggak jadi 6 Abyss guys. Oke Jilong Abyss. Freya 6 Abyss. Jilongnya guys. Freyanya gede banget guys. Wah Freyanya gede banget. Wah mantep. Wah mantep guys. Akhirnya ya kita bisa mengalahkan ini guys ya dengan Commander Link 2 Hyper Freya Titan guys ya. Gede banget ini dengan 6 WM 3 Norton Veil ya, 3 dia 2 Swordman guys. Mantap.